Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membagikan resep minuman es coklat rasa Starbucks. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Kebetulan aku lagi belanja bulanan nih. Nah, karena lagi kepengen bikin minuman es coklat rasa Starbucks, jadi aku beli beberapa bahan yang memang gak ada di rumah. Seperti di sini aku beli susu. Nah, ini ada susu UHT. Bebas ya, kalian mau pakai merek apa aja, yang penting susu UHT. Oke, apa aja bahannya? Nah, di sini aku pakai susu UHT. Sekali lagi, bebas ya merek apa aja. Dan ada bubuk coklat. Di sini aku cuma pakai 2 sendok makan aja ya. Terus ada SKM, susu kental manis. Nah, ini ada selai coklat. Ini bebas, boleh pakai, boleh enggak. Dan ada es batu. Terus kita pakai air panas ya. Oke, langsung aja kita tuang air panasnya. Nah, di sini aku pakai air panasnya itu sebanyak 150 ml ya. Nggak sampai 200. Selanjutnya, kita masukkan bubuk coklat sebanyak 2 sendok makan ya. 1. 2. Oke, cukup. Lalu kita aduk. Setelah itu aku masukkan susu kental manis. Nah, ini susu kental manisnya sebanyak 6 sendok makan ya. Tapi buat kalian yang pengen rasanya lebih manis lagi, jadi bisa ditambahin aja ya untuk takaran susu kental manisnya. Tapi kalau menurut aku untuk 6 sendok makan susu kental manis itu udah lumayan cukup manis ya. Karena aku juga nggak terlalu yang suka manis sih. Oke, ini udah 6 sendok makan, cukup ya. Terus kita aduk kembali. Kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini namanya biangnya ya. Buat kalian yang nggak punya alat aduk seperti ini, jadi bebas bisa menggunakan garpu atau sendok ya. Oke, ini udah cukup aduknya. Sekarang saatnya kita pindahkan es batu ke dalam gelas. Oke, sekarang saatnya kita tuangkan biangnya. Nah, di sini aku menuangkannya itu lebih dari setengah gelas ya. Kemudian kita tuangkan susu UHT. Nah, ini sisanya sampai penuh ya. Oke, cukup. Oke, sekarang aku mau nambahin selai coklat. Nah, di sini tujuannya supaya mempercantik aja sih ya, biar kelihatan menarik dan manis. Oke, jadi deh minuman es coklat rasa Starbucks. Gampang banget kan bikinnya? Nah, ini salah satu minuman es coklat rasa Starbucks, bisa banget untuk mengobati kerinduan kalian yang lagi pengen minuman Starbucks tapi mungkin pengen dengan biaya yang hemat dan murah dan bikin sendiri. Nah, ini rasanya lumayan mirip sih kalau menurut aku. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.